أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الحمد لله، syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul, sama-sama berjemaah dan seterusnya mengikuti kuliah pada malam ini sesuai dengan kehendak dan keizinan daripadanya. Terima kasih buat pertama kali kepada pengerusi majlis, seterusnya pengerusi masjid daripada peringkat yang paling atas sampailah peringkat yang paling bawah kerana sudi memberi peluang kepada saya untuk bertemu mata, untuk bersilaturrahim, merapatkan hubungan dan perpaduan di antara kita. Lebih-lebih lagi kita sekarang berada di bulan mulia, bulan Syawal, bulan kemenangan. Setelah hampir 30 hari sebulan penuh kita berpuasa, bertekad memasang niat keikhlasan ibadah kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sebenarnya tajuk yang diberi dan ditaklifkan ialah berkenaan dengan hari raya. Selain daripada hari raya yang disambut oleh umat Islam, ini memaknakan kepada saya bahawa pihak masjid ataupun AJK minta kepada saya untuk menghurai dan menceritakan tentang konsep ataupun kedudukan hari raya di sisi agama-agama lain selain daripada agama Islam. Buat pertama kali mungkin saya merenung sekejap, berfikir betul ke tajuk ni nak diberi kepada saya. Tapi alhamdulillah lah, insya-Allah malam ini kita akan sama-sama meneliti, kita akan sama-sama mendengar tentang konsep hari raya selain daripada hari raya yang disambut oleh umat Islam itu sendiri. Sebagai mukaddimah, minta laluan, sekiranya di hadapan saya ni ada ulama-ulama besar, ada tuan-tuan guru, ada ustaz-ustaz, ada doktor-doktor dan sebagainya. Berdirinya saya di hadapan tuan-tuan dan puan-puan bermakna bukanlah saya yang paling alim, paling berilmu dan paling berpengetahuan. Tetapi adanya saya di hadapan tuan-tuan adalah sekadar berkongsi,
ilmu dan maklumat sedia ada. Moga sama-sama kita mendapat kerahmatan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Berkaitan dengan hari raya, yang saya kira patut saya dahulukan ialah keterlibatan agama-agama besar dunia yang disebut dalam istilah agama-agama samawi, agama-agama wahyu yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad dan umat-umat sebelum ini. Secara ringkas, bolehlah kita menyebut sebagai agama Yahudi, bolehlah kita menyebut sebagai agama Nasrani, atau hari ini kita kenali sebagai agama Kristian, dan juga agama yang sedang kita anuti dan kita pegangi sekarang, iaitu agama Islam. Dan bila kita ingin membicarakan konsep hari raya di sisi agama lain selain daripada agama Islam, secara mukaddimah suka saya memperingatkan bahawa di dalam agama kita, iaitu agama Islam, hampir setiap ataupun saban tahun kita merayakan dua hari raya yang paling besar, dua hari raya yang paling agung. Yang pertama yang sedang kita hadapi sekarang yang disebut sebagai Aidul Fitri, iaitu pengorbanan, iaitu keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah hampir 30 hari, alias sebulan kita berpuasa, beribadah dan mengabdikan diri kita seikhlas mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk meraihkan kemenangan, kita menundukkan bentuk-bentuk hawa nafsu, kita menundukkan bentuk-bentuk keduniaan, kita menundukkan bentuk-bentuk materialistik. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita hadiah dan menganugerahkan satu hari raya yang disebut sebagai Aidul Fitri. Dan yang kedua ialah untuk menyemai semangat pengorbanan yang cukup besar dan agung yang pernah ditunjukkan oleh Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihi salam, iaitu kisah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim bersama anaknya Ismail. Lantaran daripada peristiwa yang cukup agung dan besar ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan satu lagi hari raya yang disebut Idul Adha, iaitu hari raya korban. Apapun bila kita meneliti hadis-hadis sabdaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hari raya, secara mudah summarize dapatlah kita merumuskan sekurang-kurangnya yang menjadi keumuman hari raya bagi kita orang Islam mencakupi lima perkara yang boleh dianggap sebagai hari raya bagi seseorang. Yang pertama ialah disebutkan oleh baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mana seorang Muslim, seorang Islam bertemu dengan saudaranya yang lain, juga seorang Muslim yang beragama Islam dalam keadaan pada hari tersebut, yakni pada hari pertemuan dengan saudaranya, dia langsung tidak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah dan kepada sesama manusia. Ini adalah salah satu bentuk hari raya bagi insan dan individu tersebut. Ini dijelaskan oleh Rasulullah, salah satu bentuk hari raya bagi individu seorang Muslim bila dia berjumpa dengan salah seorang saudaranya pada hari tersebut dalam keadaan dia tidak berbuat dosa, dia tidak berbuat maksiat kepada Allah dan kepada sesama manusia. Ini merupakan satu bentuk hari raya.
Dan yang kedua dijelaskan oleh Rasulullah, bila mana seorang Muslim, seorang Islam yang meninggalkan belenggu dunia ini dalam keadaan dia membawa bekal syarat penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan terhindar daripada hasutan-hasutan dan fitnah-fitnah syaitan. Ini bermaksud salah satu bentuk hari raya yang lain bagi seorang Muslim, bila mana dia dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, bila dia menghadapi saat-saat terakhir hari kematian dia meninggalkan belenggu dunia ini, dan dia kembali kepada Allah dalam hati dan dadanya penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan dia kembali kepada Allah terhindar daripada hasutan-hasutan dan fitnah daripada syaitan. Ini juga satu bentuk hari raya bagi seorang Muslim. Dan yang ketiga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita semua kelak berada di hari kehakiman dan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, iaitu disebut sebagai medan mahsyar. Di sana kita setiap seorang berkewajipan melalui satu titian yang disebut sebagai titian sirat, bagi mana-mana individu-individu, lebih-lebih lagi yang bergelar sebagai seorang Muslim, bila mana mereka berjaya melintasi titian sirat ini tanpa halangan, melintasi titian sirat ini tanpa kesukaran dan kepayahan, lantas dia berjaya menghadapinya sampai di seberang sana, ini juga adalah satu bentuk hari raya bagi seseorang individu. Yang keempat dijelaskan oleh Rasulullah, bila mana namanya terdaftar atau terpilih sebagai salah seorang daripada ahli-ahli ataupun penghuni syurga, dan dia berjaya melepaskan diri dia daripada termasuk di dalam keahlian, keanggotaan dan daftar ahli neraka, ini juga merupakan satu hari raya bagi seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hari raya yang terakhir yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah satu impian, inilah satu harapan yang ditunggu-tunggu oleh semua manusia yang beriman. Tatkala dia diberi kebenaran, tatkala dia diberi keizinan untuk menatap wajah Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, ini merupakan kemuncak hari raya bagi seorang Muslim.